tahu jalan lain gini bang ah? Karena kriterianya bisa di sini. Bisa memang bang, cuman itu udah nyangkut sedikit aja. Abu kena. Camping. Hah? Kita kan parkir, kita kan bisa parkir. Sini bisa bang kemarin. Bukan, kita kan bisa parkir. Gak bisa bang. Kenapa? Sini parkir peta. Oh. Cuma aku tadi pakai map. Hah? Nasa untuk kelewatan. Kami itu dari beras pagi. Oh, dari beras pagi. Dari pagi. Jalan di sana. Di villa kan, Kak? Iya, ya. Ini kayak ini ya, heritage ya. Oh, kalian mau seperti itu juga ya konsepnya? Enggak sih, Kak, beda dari yang lain. Ya, maksudnya tetap nature gitu, iya. Alam ya. Apalagi ya? Apa? Belum, cuman jalannya aja. Iya, Kak, jalannya aja. Emang. Ya, mudah-mudahan aja deh bagus. Kak, bentar, Kak, ya. Yo, yo. Dipasang setri. Oke, okay, oke. Okay.
Oh ya, gak apa-apa. Sini aku beresin. Aku beresin ya, Kak. Iya. Ini tempat nginap kita malam ini. Tempatnya sangat sederhana, nyaman. Ini belakangnya. Wah, bukitnya segar.
Jadi kalau mau santai-santai, ngopi-ngopi, nah jadi disewa juga pondok-pondok. Nah, itu tenda-tenda. Wush. Awas dong, Dur. Awas dong, Dur. Hari kali itu. Itu main petasan atau main HP tuh? Atau belajar nembak? Jadi ini kalau misalnya ada mau camping sini tempatnya. Nah, kebetulan tadi malam ramai orang yang menginap di sini. Mengendarkan tenda. Jadi di sini bisa menampung tenda sebanyak 50 tenda. Tempatnya cukup tenang, jauh dari jalan umum, suasana segar, udara segar, ini gunung, lembah, ini. Ini kamar mandinya untuk orang para tenda-tenda yang menginap. Ayam cukup kencang, tidak masalah. Tetap ada pakai shower tuh. Sediakan.
Ini airnya itu dari mata air sungainya, paritnya nih, airnya bersih dari mata air. Jadi para petugas ini, petugas-petugas ini lagi membersihkan. Di sini rencananya akan dibangun lagi, nah apa, penginapan juga, kamar juga, tapi masih belum rampung. Jadi di atas itu 5 meter, 5x5, di bawah 4x4. Itu ada ikan-ikan. Nah, ini ikan piara mereka ini. Tuh. Jadi semua ini diambil dari air mata air, bukan dari sumur bor. Ini yang dialirkan ke rumah. Yuk, tampak nih ikan. Ada ikan juga nih di kolam tuh.
Jadi kolam ikannya banyak. Sebelah sini tadi ada, sebelah sana tadi ada. Ini juga ada musholahnya. Bagi yang mau sholat, pihak penginapan menyediakan tempat ingin sholat. Jadi kalau di sini air tidak masalah, deras airnya karena asli dari mata air. Nah, kalau ingin mendengarkan musik bisa juga di sini. Jadi pihak penginapan menyediakan sound. Nah, jadi nggak colok ke handphone bisa mendengarkan musik. Listrik juga disediakan. Nah, jadi jangan takut kalau misalnya mau ngecas, tetap ada. Jadi kalau pengunjung ingin datang dan tidak menginap, bisa menyewa tempat sini. So far masakan tempat ini enak, walaupun sederhana tapi cukup enak masakannya. Nah, kalau mau ingin main ayunan bisa tuh disediakan. Nah, ini rumah juga tapi masih belum siap. Masih menunggu. Untuk support foto-foto bagus sih. Parkiran kendaraan luas. Parkir mobil sebelah sini, tapi kalau parkir sepeda motor sebelah sana.
Jadi kalau kita mau karaoke, di sini juga ada sediakan keyboard, sound system, semua ada. Main gitar juga ada. Nah, sini parkir untuk sepeda motor. Itu kapura pintu masuknya. So far sampai saat ini dan tadi malam tempatnya menyenangkan, tenang, udara segar, belum ada penduduk di daerah sini. Luas tanahnya 1 hektar, 1,3 hektar. Jadi kalau orang yang suka foto-foto, sini bagus. Banyak tempat spot-spotnya. Lihat tuh. Dengan jalan sana, jalan sini, nah jalan situ. Nah. Jadi welcome to rumah kadang similar. Jadi similar itu daerah kampung sini, ladang itu ya daerah perladangan, maka dibilang rumah ladang similar. Jadi pembangunan di sini masih baru tahap 40%, sisanya masih tahap pembangunan. Kalau banyak pengunjung akan dibangun lagi. Bangun lagi. Jadi masuknya dari sini pintunya. Nah, rumah ladang Siulir. Toilet, musola, semua ada. Nah, buat yang menyewa tenda. Untuk camping, ini dia. Kalau masalah harga, bisa ngomong langsung sama petugasnya. Oke, demikian liputan saya di rumah ladang Similir. Semoga liputan ini berguna buat Anda ya. Salam sehat dari saya dari Kampung Ladang Similir. Sampai.